ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Tetap semangat buat semuanya, sukses dan selamat menyaksikan Sang Proklamator, mantap. Okay. Sang Proklamator, mantap. Terima kasih. Laris, laris manis. Sip. Sang Proklamator tetap jaya. Oke. Okay. Mantap. Lawan merah Probolinggo, guys. Jos. Jos. Alhamdulillah. Wah, kagak gurem nih. Pangan gurem nih. Aduh. Yo, boy, pangan. Aduh. Palang-palang. Dari pangan gurem dah dadi opo iki? Ah. Kari godhonge ngene kok. Aduh. Gurem man koman. Aduh. Terus ya. Sip. Halo. Man gurem. Gurem. Ono obate lek gurem. Selamat payu tapi ya, Mas yo. Payu iki masih ada. Bawang mahal sih, selamat. Oh, naik cepat. Oh, naik. Akal, pak. Dua. Oh. Gurem. Siap. Tadi tadi kau ngene buru. Ah. Ya. Aduh. Siapa tor? Yo. Alhamdulillah. Usia 63, mas. Aku. Usia. No. 63 itu, Pak. Aku. Gurem. Janda pirang, Mas. Aduh, janda pirang. Ganas janda pirang, Mas. Ganas, ganas. Selamat, selamat laku tapi, Mas. Yo. Laku masih ada. Alhamdulillah laku. Alhamdulillah laku. Harga enak, tempat harga enak. Hari ini, Boy. Ya, Boy, bawa ini, Boy. Lopot. Bah, lopot, Boy. Bangkos daun aja laku sekarang. Ah, laku. Enak-enak Probolinggo. Ini bos, kayak gini laku bos Probolinggo, bos. Ya, bilangnya. Siap. Siap. Jangankan bawang, daun aja sekarang laku ini, ditimbang ini. Ah. Untuk Probolinggo ini. Laris manis pokok Probolinggo. Pokok Probolinggo Kedung Dealer. Ah. Kepir. Kepir, bos. Empuk bawangnya bos, daunnya bos, empuk bos. Oh. Ah, merapat, merapat. Saya aja satu kali ini. Iya, Wi. Makan pedus ya. Ah. Berapa, berapa? Gudang 05. Gapai makan pedus, obrolan. Aduh. Gudang 05 paling laris. Paling laris. Berapa? Ah. Ini bos, apa? Jangankan bawang yang bagus ndak laku di Probolinggo, bos. Ah. Daunnya laku laris. Daunnya aja sekarang laku, bos ini, bos. Ditimbang, bos. Coba laris. Lihat dah. Ah. Laris manis pokoknya. Dampaknya bawang rusak walaupun kayak gini laku, bos. Ah. Makin gila ini, bos. Iya. Probolinggo, bos. Daun aja laku ini, bos. Padahal bain kuning ada, bos. Ya, ya.
gila. Alhamdulillah, Pak Jo, selamat panen Mas ya. Para winginan itu aku. Lha yo. Payu iku alhamdulillah ya. Oh iya we. Tinggal bungkus, Bos. Bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan sahabat tani semuanya tanpa terkecuali. Semoga di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita ketemu lagi di episode hari ini periode 28 Agustus 2024, tepatnya di hari Rabu, di akhir bulan Agustus ini, di akhir bulan kemerdekaan ini. Ada info harga edan, harga gila banget kawan-kawan. Ini yang ada di layar video. Kita berada di posisi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada di gudang 05. Ada bawang merah yang terkena hama gurem atau yang terkenal dengan mankoman, atau ada juga yang bilang dengan janda pirang kawan-kawan. Bawangnya seperti apa yang ada di layar video, bawangnya sangat kecil, tinggal daun saja kawan-kawan. Alhamdulillah di hari ini masih terjual laku laris, alhamdulillah. Walaupun bawangnya sangat kecil, masih terjual sangat laris dikarenakan harga semakin hari semakin naik. Harga yang sangat ditunggu-tunggu oleh para petani, khususnya para petani bawang merah Probolinggo. Bagaimana situasi dan kondisi dan juga harga di daerah saudara-saudaraku, kawan-kawan, sahabat-sahabat, bolo-bolo semuanya yang berada di sana? Apakah juga sama dengan apa yang ada di Probolinggo? Ramaikan saja di terus di kolom komentar kawan-kawan ya, agar kita semua bisa saling mengetahui terkait perkembangan-perkembangan, informasi-informasi terbaru. Dan bagaimana untuk harga bawang merah Probolinggo, simak terus mulai dari awal sampai akhir di channel kebanggaan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Karena sebentar lagi kita akan informasikan untuk harga terbaru di hari ini yang semakin hari semakin ada kenaikan, walaupun sedikit demi sedikit naik halus, tapi patut, harus dan wajib kita syukuri kawan-kawan. Harga bergerak sedikit demi sedikit dan para petani sangat bahagia, dan juga para juragan-juragan yang berada di lokasi pasar juga ikut senang untuk melakukan transaksi jual beli di waktu harga mahal. Keuangan bisa cepat, bawang cepat laku, dan para pekerja juga pada semangat untuk bekerja. Semangat terus buat semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, bolo-bolo semuanya. Jangan pernah menyerah. Selalu menanam tanaman bawang merah. Semoga nanti berkualitas bagus, berkualitas super. Dan yang terpenting adalah rezeki kita semoga berkah barokah. Amin, Allahumma amin. Baik kawan-kawan, untuk informasi harga, yang pertama bawang merah abonan atau bawang merah yang berukuran paling kecil
Posisi di hari ini juga mengalami perubahan, berada di angka Rp9.000 per kilo sampai Rp10.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp900.000 per kuintal sampai Rp1.000.000 per kuintal. Di urutan yang kedua untuk bawang merah yang berukuran kecil, posisi di hari ini berada di angka Rp10.000 per kilo sampai Rp11.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.000.000 per kuintal sampai Rp1.100.000 per kuintal. Dan di urutan yang ketiga untuk bawang merah standar atau bawang merah yang berukuran tanggung kecil, posisi di hari ini berada di angka Rp12.000 per kilo sampai Rp13.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.200.000 per kuintal sampai Rp1.300.000 per kuintal. Dan di urutan yang keempat untuk bawang merah standar atau bawang merah tanggung rata, posisi di hari ini berada di angka Rp14.000 per kilo sampai Rp15.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.400.000 per kuintal sampai Rp1.500.000 per kuintal. Nah, inilah kawan-kawan salah satu juragan sukses Abah Haji Yono, salah satu juragan bawang merah, juragan muda, juragan ganteng yang berada di gudang nomor 05. Monggo kalau mau bertransaksi bekerja sama dengan beliau, bisa langsung menemui beliau Abah Haji Yono, atau bisa kita bantu juga lewat channel Sang Proklamator. Lanjut kawan-kawan, untuk yang posisi kelima untuk bawang merah standar atau bawang merah yang berukuran tanggung besar, posisi di hari ini berada di angka Rp16.000 per kilo sampai Rp17.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.600.000 per kuintal sampai Rp1.700.000 per kuintal. Dan di urutan yang keenam untuk bawang merah yang berkualitas super, posisi di hari ini berada di angka Rp18.000 per kilo sampai Rp19.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.800.000 per kuintal sampai Rp1.900.000 per kuintal. Dan di urutan yang terakhir untuk bawang merah yang berkualitas super jumbo, posisi di hari ini berada di angka Rp19.000 per kilo sampai Rp21.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.900.000 per kuintal sampai Rp2.100.000 per kuintal. Alhamdulillah, harga terus bergerak naik, harga yang sangat edan gila. Walaupun bawang merahnya kecil-kecil, saat ini sangat laku laris manis seperti apa yang ada di layar video untuk bentuk bawang merahnya kawan-kawan ya. Tetap semangat buat semuanya dan ramaikan terus di kolom komentar. Saudara-saudaraku senasib seperjuangan se-Indonesia Raya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke kawan-kawan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi besok pagi insyaallah terkait situasi dan kondisi dan juga harga bawang merah, yang informasi valid berasal dari lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto. Oke kawan-kawan, semangat, sukses, dan kita ucapkan banyak terima kasih.